Amsal pasal 13, anak yang arif memperhatikan bila ayahnya memberi petuah. Orang sombong tak mau menerima teguran. Perkataan orang baik mendatangkan keuntungan. Orang yang tak jujur senang pada kekerasan. Orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. Si malas banyak keinginan, tapi tak satu pun yang dicapainya. Orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya. Orang jujur benci akan dusta. Tingkah laku orang jahat memalukan dan tercela. Kejujuran melindungi orang yang hidup lurus. Kejahatan menghancurkan orang yang berdosa. Ada yang berlagak kaya, padahal tak berharta. Ada yang berlagak miskin, padahal kaya raya. Orang kaya harus mengeluarkan uang agar hidupnya aman. Orang miskin bebas dari ancaman. Orang saleh bagaikan cahaya cemerlang. Orang jahat bagaikan lampu padam. Keangkuhan hanya menghasilkan pertengkaran. Orang yang bijaksana mau menerima ajaran. Kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula, tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Ajaran orang bijaksana bagaikan sumber kebahagiaan. Bila ada ancaman, ajaran itu menyelamatkan. Orang berbudi akan disanjung. Orang yang tak dapat dipercaya akan hidup susah. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobralkan kebodohannya. Utusan yang tak becus mendatangkan celaka. Utusan yang dapat dipercaya menjamin keberhasilan. Orang yang tak mau dididik menjadi miskin dan hina. Orang yang mengindahkan nasihat akan dihormati. Alangkah baiknya mendapatkan apa yang diinginkan. Orang bodoh tak mau berpaling dari kejahatan. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Orang berdosa selalu dikejar-kejar kemalangan. Orang baik selalu menerima kebahagiaan. Orang baik mewariskan kekayaan kepada anak cucunya. Kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang yang lurus hidupnya. Tanah kosong dapat menghasilkan banyak makanan untuk orang miskin. Tetapi ketidakadilan menyebabkan tanah itu tidak dikerjakan. Tidak memukul anak berarti tidak cinta kepadanya. Kalau cinta, harus berani memukul dia. Orang yang baik selalu berkecukupan, tetapi orang jahat selalu kekurangan.